Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maxima Konveksi. Kali ini kita mau kirim barang sebenarnya. Ini ada beberapa barang yang siap kirim untuk hari ini. Kita akan lihat satu-satu ya. Ini ada beberapa kaos dapur kampung, gue PSM, raglan, terus yang bawah aku lupa apa. Dan yang ini ada jaket bomber Pertamina Turbo. Oke, ini yang Pertamina Turbo. Ini sedikit berbeda dari biasanya, makanya kita akan lihat kali ini ya. Sebentar. Oke, ini yang udah kita pasang di manekinnya. Ini pesanan dari Pertamina Turbo. Dia pilih bahannya Scott Puma. Scott Puma sendiri bahannya ini terbuat dari polyester dan silk. Jadi kalian bisa lihat dia lebih seperti bagus ya, lembut banget dan mengkilat. Ini tuh sebenarnya mirip sama parasut, hanya dia kayak premiumnya gitulah. Jadi dia anti air dan anti windbreaker atau anti angin. Bahan Scott Puma ini memang biasanya dibuat untuk jaket bomber atau jaket pilot. Biasanya itu dia untuk jaket outdoor karena dia anti air. Bagus banget buat jaket bomber kayak gini karena dia nggak gampang lecek, nggak gampang kusut, dan dia fashionable banget. Pilihannya dari Pertamina Turbo ini, dia pingin pakai bahan Scott Puma warna hijau army. Dan karena dia nggak menyerap keringat, maka di dalamnya ini kita kasih puring. Puringnya bahan kaos warna abu-abu. Dan ini menyerap keringat ya. Di bagian dalam, selain tadi puring yang kita kasih tahu, ini juga ada saku bobo. Saku bobo kan cuma di sebelah kiri aja, satu. Di luar, ini ada saku juga dengan resleting. Sakunya ini ada dua, di kiri dan di kanan. Di bahu dia pakai skoder, ada kancingnya juga, nanti kalian bisa lihat secara detailnya. Ada jam hitam melintang, lebih manis ya kalau pakai jam hitam ini. Dia pakai karet juga di ujung lengannya. Di bagian leher juga ada bur. Biasanya ini disebut bur, karet di leher untuk jaket. Sedangkan kalau karet di bagian leher untuk kaos, biasanya kita sebut trik ya. Untuk aplikasinya sendiri, seperti biasa, ini kita pakai bordir komputer. Warnanya emas dan hitam. Di dada sebelah kanan tulisannya Pertamax Turbo, warnanya emas. Dan di sebelah kiri 10701, warnanya emas dan hitam, bisa dilihat. Untuk bagian belakang, warnanya emas, satu warna. Tulisannya Pertamina Vestron Synthetic Oil. Oke, sekian penjelasan kita kali ini untuk jaket bomber Pertamina. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada kita untuk membuat jaketnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.